Ha, buka kitab belah-belah. Ha, muka surat berapa? Dua minggu dah kita berhenti lepas tu duduk dakwa-dakwa tu dia. Muka 7:1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kata mana tu? Eh? Muka 71. Ha, ha. Dan berkata al-muallif pengarang iaitu Syekh Muhammad Zarqani rahimahullahu taala tua kitab Manahilil Irfan. Ya, kita terjemuh ambil dari sana kemudian disyarahkan. Dan sungguhnya telah diasing akan ini bagai. Kita hurai. Artinya bagai segala ayat dan hadis mutasyabihat. Nah, hadis ayat Quran bila ada ayat mengenai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya beri kesamaran dan keliru, panggil ayat mutasyabihat, juga ahadis mutasyabihat. Ini katanya sungguhnya telah diasing. Apa maksud telah diasing? Yakni hatu kita hurai. Yakni telah asing akan ia, akan ini bagai ini. Ini bagai segala ayat hadis mutasyabihah telah asing oleh setengah-setengah ulama rahimahumullahu taala. Asing apa? Diasing dengan sebut dan mengarang akan kita-kita pada bicaranya. Ha, bicarakan ini bagai atau bagai segala ayat hadis mutasyabihah ini. Apa dia? Ulama buat kitab qah. Ya, kerana ini ayat cakap mutasyabihat dia masuk dalam cara ilmu ulum tafsir. Dengan kata lain dia panggil ulumul Quran. Ulumul Quran ni banyak sangat tubik cawangnya dia tu. Bab-bab dia tu. Ha, ni panggil bot, bot rian. Pelajaran, satu pelajaran bicarakan ayat ini panggil mutasyabihah, panggil muhkamah. Ya, ambil buat satu kitab bercara hanikah, tak ada campur cara lain. Dia panggil diasingkan. Supaya kita kata kita mengaji ilmu tajwid, itu satu bagai daripada ilmu ulumul Quran. Cara masalah ulumul Quran belaka tu, maka ulama ambil cara qah, letak satu nama ilmu tajwidul Quran. Ataupun dia panggil ilmu ada. Al-ada fi tilawatil Quran. Letak satu nama. Walah semua tu sebahagian daripada ulumil Quran. Nah, juga cara ke ayat mutasyabihah, satu bahagian daripada ulumil Quran. Maksudnya ilmu tafsir. Sahabat tu bila nak masuk dalam cara ilmu tafsir, kena tahulah bahasa satu-satu. Itu dia. Nah, dia kena tahulah kaedah dia. Nah, bila ni bercara lagu ni, ulama ambil suku bercara ni. Seperti siapa di antaranya? Seperti Imam Baihaqi rahimahullahu taala, dia buat satu kitab bercara ayat mutasyabihah. Dia pun ayat-ayat mutasyabihah dia bubuhlah satu kitab. Pada bercara, kitab dia nama Al Asma was Sifat. Nah, dia letak nama kitab Al Asma was Sifat. Ha, banyak kitab Al Asma was Sifat bagi Imam Al Baihaqi rahimahullah taala. Lepas tu nota kaki bawah bila sebut Imam Baihaqi, iaitu Al-Imamul Hafiz. Al-Faqih lagi. Hafiz. Orang yang hafal Quran, budak panggil budak hafiz, budak hafiz lah ni. Budak hafiz, budak hafiz apa? Tak kala dia hafal, ingat Quran 30 juz lah dada dia dengan lacar dengan apa, panggil Hafiz. Ha, ni Imam lagi. Ikut teori, lagi pula Al-Hafiz. Ha. Lagi Al-Faqih, bukan hafal saja. Al-Faqih. Nak panggil faqih bukan senang. Dapat memahami. Lagi Al-Usuli. Apa Usuli? Orang yang mahir dalam ilmu usul fiqh. Kaedah nak tubik ke pekoh tu. Ya, ada usul dia. Kunyah dia Abu Bakar. Imam Baihaqi ni dia panggil Abu Bakar, Pak Bakar. Nama dia betul Ahmad.
Imam Baihaqi ni nama dia Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa. Itu nasab dia, keturunan dia. Nah, nisbah dia kepada negeri An-Naisaburi. Dia pada Naisabur. Negeri Naisabur sebelah balik Iran kot nulah. Di segi dianya Asy-Syafi'i. Di segi mazhab fiqh dia mazhab Syafi'i, Imam Al-Baihaqi. Al-Khustusilah kita tu tak ada tukar ke Arab. Jadi hak Jawi je cah. Hak Jawi. Al-Khusraw Jirdi. Ini nisbah kepada kapung ni. Telah lahirnya pada bulan Syaban tahunnya 384. Mana orang dalam kurung 4. Dan mati ia rahimahullah ta'ala pada bulan Jumadal Ula. Lepas pada bulan Rabiul Akhir, Jumadal Ula tahun 458. Artinya lahir di akhir kurun keempat, mati di tengah kurun lima. Imam Baihaqi. Banyaklah kitab-kitab hadis banyak Imam Al-Baihaqi. Dia buat satu kitab bercara koh tentang ayat-ayat mutasyabihah. Masalah ayat istawa bercaraan. Ayat allazina yu'yadullahi pokok dia, dia bercara. Itu ulama asing cara suku. Dia kali temannya lagi kitab tafsir dia banyak cara ayat asing buat satu kitab. Lepas tu kita mengaji tajwid, mengaji kitab tajwid. Dan di antaranya siapa? Dan Badruddin Ibnu Jama'ah. Nama kitab dia pada Idahud Dalil fi Qad'i Ahli Ta'til. Dia letak nama kitab dia. Tengok nota kaki dua. Ibnu Jama'ah ialah Al-Imamul Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddis. Al-Hadith Al-Syafi'i juga mazhabnya. Qadil Muslimin. Dia jadi Tok Qadi di kalangan orang Islam. Kunyah dia Abu Abdullah. Nama dia apa? Nama dia Muhammad Ibnu Ibrahim bin Sa'ad bin Jama'ah. Masyhur dengan Ibnu Jama'ah. Dia ambil di nenek dia. Telah lahirnya pada tahun 639. Dan mati ia di Qahirah. Mesir. 733. Mana orang kedia pada Imam Nawawi. Orang hidup dalam kurung. Kurung 7. Mati di awal kurung 8. Dia buat kitab mengenai dengan ayat mutasyabihah. Nama kitab dia Idahud Dalil fi Qat'i Ahli Ta'til. Maknanya munasabah arti asa menerangkan dalil pada memutuskan ahli ta'til. Ahli ta'til ni orang menafikan sifat seperti Mu'tazilah antaranya. Dan di antaranya siapa lagi? Ibnul Jauzi. Pada kitabnya dia tak nama ada kitab dia. Daf'u Syubahit Tashbih. Dia tolak puak musyabihah. Letak nama kita Daf'u Syubahit Tashbih. Kita dia ni nak tolakkan segala syubahat yang musyabahatkan oleh pihak tertentu. Utawa'i keliru. Pada Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sini panjang sikit cerita dia ni. Kita tengok depan dulu. Sebab apa yang mereka itu asing buat kitab suku? Kerana bahawasanya ini bagai ini telah banyak padanya oleh qil dan qal. Qil, qal. Apa maksud banyak qil, qal? Kita tak bersih. Yakni banyak oleh perkataan dan bahasan padanya. Banyak sangat. Dalam tiambik. Qil, qal. Dalam Melayu kita kapung kena tukar. Qal, qil. Melayu kapung panggil apa? Mereka dekat sikit. Banyak dok gogeng-gogeng. Biasa kita ada dekat kapung lah kita. Tak tahulah ada motor dok gogeng-gogeng, tak tahulah. Apa gogeng-gogeng? Qal, qil, qal, qil. Qalah. Maka kalau Arab tamim, qah dia jadi go. Bagar dia panggil bagar. Iqal ni, iqah dah tak tahu kepala nak Arab dah pakai ni. Dia ikat sebetul. Iqal, dia panggil iga. Iga. Ni, qal, qil, gogeng, gogeng. Tak tahu duk gogeng-gogeng nama tu. Mana weh? Maksudnya dia batah. Mung kata gitu, hok ni bahagia ni.
Banyak sangat call, kill, kill, call banyak sangat. Banyak dia bergoging sangat. Ha tengok. Bila orang bawa ayat mutasyabihah, goging dulu dah. Gegel je lah ayat tu. Oh, tahu tengah dah gegel, tengah dah kill, kill. Kill, 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 gegel. Tu, tu dah kacak tu. Nah, ha, gegel. Bila orang lepas ayat mutasyabihah, gegel. Di ceramah satu tempat, dia bahas tu. Ha, klik, gegel. Nah, pak nak kopi gegel. Ah, tu kis-kis tu ulama ambil buat cara suku. Lagi pula dan kerana bahawasanya telah jadi ia fitnah. Nah. Jadi ia fitnah yang amat besar sehingga membawa ia fitnah tu kepada tergelincir kaki. Tergelincir ada juga kita belajar apa panggil gelecoh. Gelecah kaki, gelicih panggil kan tak? Haa, gelicih kaki. Ha, bahasa surat, gelincir. Baik kena tulis bahasa surat. Walaupun kecil lagu mana, kau pitah semula. Hingga siapa membawa kepada tergelincir kaki. Dan terbalik padanya, pada ini bagai ini, oleh manusia yang ramai. Gelicih banyak, gelecah banyak. Manusia ramai itu siapa? Daripada orang-orang dahulu. Bukan zaman kita ni, zaman kita ni kurun 4-15 dah ni. Hak gelicir zaman dulu, mana zaman dulu? Pada zaman salafis soleh ni lagi. Zaman sahabat masih ada lagi. Nanti tengok cerita ke datang, masa Zainal Umar jadi khalifah ke atas. Ada orang bawa masuk Abdullah bin Subay, buat masuk Madinah, dia buat jajah ayat istiwa. Haa, dia kata bukan baru. Haa. Dan daripada ahli hadis. Haa, tengok ahli hadis. Apa tu nak ikut hadis, ikut hadis. Tapi ingat ada tak ada kakah yang main. Ha. Daripada ahli hadis pada zaman mereka itu hingga kepada sekarang. Na'udzubillah min zalik. Ha, habis dah kalian musanah. Ini kita tarik huraya dah ni. Kita singgah sekat tu dulu hawa kita. Kita nak hundur klik. Ha, kepada panjir belakang dah ni. Nampak kena singgah situ dulu dah. Singgah situlah dulu. Kerana ada sikit lagi nak beri doa demo ni. Lepas tu kita akan baca cerita Ibnu Jauzi. Perawat Ibnu Jauzi kita tengok sekejap boleh. Ibnu Jauzi ni siapa? Iaitu hundur kelihat tadi. Iaitu Al-Imamul Hafiz. Tu silap nota kaki tu. Satu, dua, pas satu pula. Tak betulnya tiga dah. Satu, dua, tiga. Ha, mana nota kaki tiga lah. Qauluhu Ibnu Jauzi. Iaitu Al-Imamul Hafiz Al-Allamah yang bersangatan pengalaman. Lagi Al-Mufassir. Dia ada kitab tafsir dia Zadul Masih. Dia adalah Syekhul Islam gelaran dia. Lagi Jamaluddin. Kunyahnya Abul Faraji. Abul Faraji. Jangan baca Abul Farji kalau temu saya sok. Abul Faraji. Nama dia betul. Apa nama dia? Nama dia Abdul Rahman. Ibnu Jauzi ni nama dia Abdul Rahman Ibnu Ali bin Muhammad bin Ali pula bin Ubaidillah bin Abdullah. Dia ni bakar dia ni Al-Qurashi. Ha, buat bakar Quraisy dia ni. Dia ni Abdullah. Ibnu Jauzi ni orang bahasa Quraisy. Arab Quraisy. Lagi At-Taimi. Ha, bila sebut Taimi ni bakar Abi Bakar. Nam sekun hak Abi Bakar. Taimi. Nah, Ibni Murratab bin Ka'b bin Lu'ay. Ha, betul Murratab tu dua beradik dengan Taim. Hak talia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ibni Murratab bin Ka'b. Ha? Ha, betul Ka'ab anak Ka'ab Murrah namanya dan seorang lagi nama Taimi. Ha, maka Taimi telah pecah gigi kepada anak cucu turun ke Abu Bakar. Ha, daripada Murrah tu ke ha, Ibni Murratab bin Ka'b sebelum pada tu apa Ibni Mudarab ha, bukan Ibni apa belum ada tu Ibni Kilab bin Wasmu Hakim Ibni Malik bin Nadri bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudri kata bin Ilyas kau lepas hatah tu eh apa hatah tu lah ha, Ibni Kilab bin Wasmu Hakim Ibni Murratab tu Ibni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, ha? Barulah bin Murrah. Ha, Murrah itulah dua beradik dengan Taimi. Taimi.
Maka turun kau ni lah Abu Bakar mereka ni. Mereka At-Taimi. Tapi semua tu anak cucu Pirin Kureh belakang. Sebab dia kena nepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar tu. Jadi Ibnu Jauzi ni keturunan daripada bakar Abu Bakar. Apa dia panggil? At-Taimi. Al-Qurashi anak cucu Pirin. Wasmuhu Quraish wa ilaihi tunsabul butunul Qurashiyah. Itu dah baca oleh Barzanji. Itu dia. Taimi Al-Bakri. Itu bakar pada Abu Bakar. Bakar Bakri. Dan dia ni duduk di mana dia? Duduk di negeri Baghdad. Al-Baghdadi. Ibu kota Iraq. Baghdad. Saya panggil Baghdad. Baghdad. Arab Baghdad. Al-Hambali. Di segi mazhab fiqh dia mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bukan mazhab Syafi'i dia. Dia mazhab Hambali. Telah lahir dia pada tahun 509. Maknanya kata orang hidup dalam kurun ni. Kama dia pada Imam Ghazali. Dan dulu pada Imam Nawawi sikit. Mati ia pada tahun 597. Kita orang hidup dalam kurun ni. Itu Ibn Jauzi. Jadi tak kala dia mazhab Hanbali, ulama dalam mazhab Hanbali banyak tergelicir dalam medan ayat mutasyabihat. Maka dia buat kitab ni, dia nasihat di awal kitab dia tu. Kita nakal sini, tenakal ni, nakal panjang sini. Baik tu nak baca tak ada lah. Taruh dulu lah. Azal di hati, dia mati lagi insyaAllah ta'ala. Kita akan baca semula lah. Baik. Untuk kali cukup dulu.